بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengerusi Masjid Khalid Ibn Walid radhiyallahu an. Kemudian datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini adalah air mata mahsyar. Mahsyar diambil dari tiga huruf, ha, sya, ra, artinya bangkit, tegak, berdiri. Mengapa disebut mahsyar, tempat bangkit? Kerana ketika kita mati, kita dalam keadaan berbaring, tertidur. Tapi sampai masa tiba, kita akan bangkit. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, segara bintang gemintang berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, air laut naik ke darat, hancur seperti tsunami yang maha dahsyat. Wa idzal qubur bu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan, tegak balik menghadap Allah. Masa itu alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, hari itulah baru manusia sedar ma qaddamat, apa yang sudah dia buat. Wa akharat, apa yang tidak dia lakukan, apa yang sudah dia siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tajuk kita malam ini diberi dengan nama air mata mahsyar. Satu penyesalan. Mengapa disebut air mata penyesalan? Sebab tidak semua air mata yang tumpah itu disebabkan penyesalan. Ada juga air mata keluar sebab kekenyangan. Ada binatang namanya buaya. Buaya itu kulit jangan dia tidak berlubang. Bila dia kenyang, air peluh dia keluar. Dia tak boleh keluar dari kulit, tapi keluar daripada mata. Maka disebutlah air mata buaya. Jadi tak semua air mata kerana penyesalan. Boleh juga kerana kebahagiaan. Anak duduk di pelaminan, dibesarkan dengan tetes air mata, tetes darah, bersimbah darah melahirkan membesarkannya, 9 bulan 10 hari dalam kandungan, 2 tahun disusukan. Maka manakala menengok anak duduk bersanding, menetes air mata. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kebahagiaan. Maka tajuk kita adalah air mata penyesalan. Lalu kemudian, bila orang mati tadi ditanya, apalah agaknya yang akan engkau lakukan bila ditambah lagi umur? Andai boleh umur ditambah. Walaupun Allah berfirman dalam Al-Quran, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau ajal tiba, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَتًا, tak dapat ditunda walau sesaat, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Andai boleh ditambah ulang, apalah agaknya yang engkau lakukan? Maka orang mati itu menjawab, apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau bagi aku masa qarib, sikit saja, ba'id, panjang, jauh, lama. Laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau beri aku masa walaupun sikit saja, kejap saja, apa yang akan kau lakukan wahai orang mati bila aku bagi engkau waktu yang kejap itu? Dua, fa as-sadaqa, aku ingin bersedekah. Mengapa dia tak cakap aku ingin sembahyang malam? Mengapa dia tak menjawab aku ingin pergi haji dan umrah? Mengapa dia kata fa as-sadaqa? Menurut ahli tafsir, begitulah besarnya balasan sedekah. Oleh sebab itu dia ingin, andai dia boleh hidup balik, maka saat itu dia ingin bersedekah. Tapi apa nak dikata, fikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Tak lagi dapat dikesal ulang. Tak dapat ke mana risau hati nak dialamatkan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang lampau,
tak boleh diulang balik. Menetes air mata darah, meminta supaya balik, namun itu tak terjadi. Manakala mata sudah memandang azab, telinga sudah mendengar tangisan, pekikan, teriakan azab, apa kata mereka? Ayat ini dibaca setiap subuh hari Jumaat supaya orang Islam ingat bahwa sampai masa menyesal. Rabbana absarna, ya Rab, absarna, mata kami sudah memandang azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Apa kata mereka? Rabbana absarna wasami'na farji'na, balikkan kami. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Tapi saat itu dunia tak lagi wujud kembali semula, maka terjadilah tajuk malam ini, air mata mahsyar, penyesalan, suatu penyesalan yang tak berkesudahan. Bila yang malam ini dalam keadaan pendosa, dulu masa muda banyak maksiat, boleh menyesal sekarang. Bila umur dah 50 tahun, ada masa 63, 13 tahun lagi diisi dengan amal-amal saleh, maka Allah ampunkan silap dan salah. Tapi bila masa itu dah habis, jangankan masuk ke dalam neraka, sedangkan gharah-gharah roh sampai ke leher. Halqum, innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba, malam yaghargir, gharah-gharah, sebelum nyawa sampai ke halqum, ke leher. Maka malam ini kita masih sihat wal afiat. Nikmat yang paling besar yang kita terima bukanlah kereta mewah, bukanlah harta melimpah, tapi nikmat yang kita terima paling besar adalah bahwa kita masih diberi Allah niat baik nak pergi ke rumah Allah, kelapangan hati mendengar tazkirah. Mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu cicit diberi istiqamah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka orang-orang mati itu berkata, fa'as-saddaqah, andai aku boleh bersedekah. Oleh sebab itu bila umur masih panjang, rezeki masih melimpah ruah, bersedekahlah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap manusia nanti akan bangkit di padang mahsyar, tajuk kita mahsyar, di mana dia bernaung? Atap tak lagi ada. Jangankan atap masjid Kubah yang megah dan besar ini, sedangkan lapisan langit pun terbelah. Wabanaina fauqakum sab'an syidada, kami bangun bina di atas kamu 7 lapis yang kokoh, tapi itu semuanya hancur, berkeping, berkecai, tak lagi bermakna. Maka saat itu tak ada tempat bernaung, gunung-gunung, bukit-bukit yang besar. Apa yang terjadi? Watakunul jibalu kal ihnil mawfush, letakkan bulu kambing. Musim di Arab ada 4. Rihlatash syita, musim sejuk. Wassaif, musim panas. Rabi, musim bunga. Kharif, musim gugur. 4 musim. Bila datang musim sejuk, mereka cukur bulu kambing. Bulu kambing dikeringkan, dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju, supaya tahan menghadapi musim sejuk. Manakala bulu kambing dicukur, diletakkan di tapak tangan, dihembus dengan hembusan yang kuat, mawfush, begitulah gunung-gunung, bukit-bukit. Watakunul jibal kal ihnil mawfush, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Maka saat itu kita tak bermakna sama sekali. Bila gunung dan bukit seperti bulu kambing, maka atap rumah dan Kubah masjid tak ada makna. Saat itu apa tempat bernaung? Ada yang tenggelam sampai ke mata kaki kerana keringat bercucuran panas. Ada yang sampai ke pinggang. Ada yang sampai ke leher. Ada yang sampai ke kepala. Tapi ada orang yang bernaung. Siapa dia? Di antara yang mendapatkan naungan padang mahsyar. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Dia bernaung di bawah sadaqah. Puan-tuan yang bersedekah ke tempat anak yatim, jangan kata aku kasihan pandang engkau anak yatim, aku sedang tolong engkau. Bukan. Rezeki anak yatim ada dalam kuasa Allah. Andai kita tak bagi, Allah bagi dia rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini,
dijamin Allah, garanti rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata aku bina masjid sebab aku kasihan melihat bina masjid yang tak selesai. Sebenarnya masjid milik Allah. Allah Maha Kuasa. Tak ada susah sulit bagi Allah. Wal Aziz, Dia Maha Perkasa. Wal Jabbar, Dia yang ada segalanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka sebenarnya manakala kita sapu kepala anak yatim, kita tidak sedang menolong dia, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita bina masjid yang besar, sebenarnya kita bukan membina rumah Allah, tapi kita sedang membina tempat bernaung kita di padang mahsyar. Maka kita mesti memandang dengan pandangan yang berbeza. Beza pandangan orang dari atas ke bawah dengan pandangan orang dari bawah ke atas. Bila kita pandang dari atas ke bawah, saya kasihan memandang engkau. Aku tak sampai hati melihat engkau tak makan. Aku rasa iba hati memandang engkau. Tapi sebenarnya bukanlah pandang kita ke bawah, tapi yang bawah itulah yang sedang memandang kita. Ini orang sedang membina tempat dia bernaung di padang mahsyar. Kullu mri'in, semua orang. Tahtazilli sadaqatihi, bernaung di bawah sadaqahnya. Bila? Sampai masa bila? Hatta yuqadha bainan nas, sampai diputuskan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bayangkan dari mula sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semuanya akan berada menghadap Allah. Tak terhitung berapa lama pengadilan itu. Tapi bagi orang-orang yang bersedekah, sari'ul hisab, cepat perhitungannya. Sementara orang-orang yang tidak bersedekah, ada yang merasakannya 50 alf sanatin, 50 ribu tahun perjalanan manusia, bahkan 50 ribu tahun perjalanan cahaya. Cepat dan tak cepat tergantung daripada sedekah yang kita berikan. Maka bagi sesiapa sahaja yang pelit, yang bakhil, maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yuqa shuhha nafsihi, sesiapa yang terpelihara, terjaga daripada bakhilnya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun dari tiga huruf, falaha, falah beruntung, fallah petani. Apa hubung kait antara falah dengan fallah? Hayya 'alal falah, mari menuju keberuntungan. Al-fallah petani, sebab petani baru tampak tanamannya setelah dia bersusah payah. Pertama dia buang rumput. Setelah rumput bersih, dia cangkul tanah. Selepas tanah dia cangkul, dia tanam benih biji. Setelah itu dia siram. Selepas itu dia jaga. Mungkin akan ada ulat dan kuman memakan batang dan daunnya. Selepas itu dia jaga daripada kambing dan sapi yang akan memakan buahnya. Selepas itu dia jaga. Sampailah akhirnya masak dan kemudian dapat dipetik dan dimakan. Setelah itu barulah dia disebut al-fallah, seorang petani. Begitu jugalah dalam beramal ini. Pertama harta belum ada. Setelah harta ada, datang rasa sayang. Setelah sayang ada, datang rasa bakhil. Ini punya aku, ini punya saya. Bila saya bagi pada orang, maka akan habis, maka akan susah, maka akan sulit. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan faqra, fakir, kurang, 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 kurang banyak, kurang banyak. Laukana libni Adam wadian min zahab. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah wadi daripada emas. Ada bukit, ada bukit. Antara dua bukit, tanah yang landai disebut wadi, lembah. Kalaulah manusia punya dua lembah, apakah cukup? Kata dia, ya Allah, cukuplah sudah. Tidak. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia meminta kepada Allah, bagilah aku satu lembah lagi ya Allah. Andai dia punya dua, cukup. Tak pernah dia kata cukup. Dia kata, bagilah aku satu lagi ya Allah. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulut itu disumbat tanah, barulah dia akan berkata, cukuplah sudah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu kita disuruh berpuasa 20 hingga 30 hari lamanya. Untuk apa? Merasakan sakitnya lapar. Kalau lapar sampai ke perut, beza dengan lapar sampai ke hati.
La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bila kau cubit tanganmu sakit, begitu juga tangan orang lain. Bila kau tampar pipimu perih, pedas di kulit, begitu juga kalau kau pukul pipi orang lain. Bila kau lapar, maka begitu juga perut orang lain. Bila engkau lapar, ada masa makan. Azan maghrib, berakhir segalanya. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi mereka tak berkesudahan. Hari ini lapar, esok lapar, pagi lapar, petang lapar. Tak berujung, tak bertepi. Maka saat itu berbagi kepada orang lain. Datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana mengobati hati yang keras ini ya Rasulullah? Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar. Ada batu yang keras tapi masih memancarkan air. Wa inna lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada batu yang keras tapi terbelah keluar mata air. Wa inna min halama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping manakala dia takut kepada Allah. Itulah batu-batu kecil yang ada di atas bukit Jabal Tursina. Wa tini waz zaitun wa turi sinin. Saya sampai ke atas naik pukul 2 malam sampai menjelang azan subuh, memandang batu-batu berserakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu-batu yang hancur berkeping manakala Musa ingin melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan cahayanya ke atas bukit itu, maka Nabi Musa kharra, Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pingsan, hilang kesedarannya. Setelah itu apa kata Musa manakala dia tersadar dari pingsannya? Tubutul an, taubat aku ya Allah, tak ingin lagi aku meminta ingin melihat engkau, aku bertaubat kepada engkau. Ternyata dosa para nabi bukanlah minum khamar, bukanlah berzina, bukan mencuri, tapi ketika dia ingin meminta melihat Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat. Tubutul an, aku sekarang bertaubat, tak lagi mengulanginya. Kerana ia pingsan, Musa yang kuat dan perkasa, batu-batu bertebaran, hancur berkeping, tak lagi bermakna. Lalu kemudian datang orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang paling mengerti tentang Al-Quran, yang pernah didoakan Nabi. Allahumma faqihhu fid-din, mu'allimhu ta'wil, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Maka ulama pun membuat satu tafsir, Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas, kumpulan daripada tafsir-tafsir Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hai Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang dipandang oleh Musa di atas Jabal Tursina itu? Ibn Abbas tidak menjawab. Dia hanya meletakkan ujung kelingkingnya sambil berkata, menunjukkan betapa sedikit dan kecilnya cahaya yang ditampakkan Allah, hancur berkeping Bukit Tursina. Tapi manusia yang sombong tak mengambil iktibar pelajaran daripada ayat itu. Orang beriman, walladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, manakala dibacakan ayat-ayat Allah, zadatkum imana, bertambah iman mereka. Alhamdulillah, malam ini kita salat maghrib, dibacakan ayat-ayat panjang dari makarijul huruf sampai daripada tarannumnya, meluluhkan hati kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa disyariatkan salat berjamaah. Tapi nanti ada orang-orang air mata penyesalan. Yang satu menyesal kerana tiada bersedekah. Tapi ada satu lagi Allah bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" "Ma salakakum fi saqar?" Mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? "Lam naku minal musallin." Kami tidak sembahyang. "Lam naku minal musallin." Kami tidak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung kira pada hari kiamat, "Salatuhu." Salat, "idza salahat." Kalau sembahyangnya itu baik, "salahal jasadu kullu." "Salahal amalu kullu." Maka amal yang lain pun ikut baik. "Wa idza fasadat." Kalau rusak salatnya, rusak sembahyangnya, "fasadal amalu kullu." Maka amal yang lain pun ikut menjadi rosak.
Mengapa masjid ini cantik, megah, tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Maka dalam satu hadis ditulis di samping mihrab Nabi, bila tuan puan pergi sampai ke Madinah, masuk ke dalam Taman Raudhah. Di Taman Raudhah ada mihrab, tempat Nabi menjadi imam. Pandang mihrab, tiang sebelah kiri ada tulisan hadis, as-salah imaduddin, sembahyang, salat tiang agama. Mengapa kubah yang besar ini boleh di atas kita? Kerana ada tiang-tiang yang kokoh menjadi penyangga. Maka bila tiang ini rapuh, retak, hancur, na'udzubillah, maka tak lagi bermakna binaan yang agung dan megah. Begitu jugalah dengan ibadah kita. Haji, puasa sunat, zikir, membaca Al-Quran, membina masjid, membantu anak yatim dan fakir miskin, tak lagi bermakna bila salat tidak khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum salat, maka dia perlu salat. Yang sudah salat, merenungkan makna salat. Yang sudah merenungkan salat, istiqamah di dalam salat. As-salatu imaduddin, fawailul lil musallin. Berapa banyak orang-orang, wail, neraka wail bagi dia. Celaka dia. Siapa dia? Alladhinakum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai. Bukan saja melalaikan salatnya, tapi dia lalai dalam salat itu sendiri. Oleh sebab itu, Khabbab ibn al-Ath, sahabat Nabi ditanya, ya Khabbab, ya, pernah engkau melihat Nabi salat? Pernah. Kerana dia sahabat Nabi, maka dia memandang Nabi salat. Apa yang kau lihat, wahai Khabbab? Apakah Nabi itu bila salat mulutnya bergerak atau diam sahaja? Maka Khabbab ibn al-Ath menjawab, aku melihat mulut Nabi bergerak. Dari mana engkau tahu mulutnya bergerak? Andai solat zuhur, asar, tetap mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hamsah, begitu disebutkan oleh Al-Habib Hasan As-Saqaf dalam kitabnya Sahih Sifat Salat Nabi. Mulut bergerak, hamsah. Lalu kemudian ketika Khabbab ditanya, dari mana engkau tahu bahwa mulut Nabi itu bergerak? Khabbab menjawab, bittirabi lihyatih, kerana aku melihat janggut Nabi bergoyang. Janggutnya bergoyang kerana mulutnya bergerak. Kerana mulut bergerak, dagu ikut bergoyang. Dan janggut Nabi pun bergoyang. Begitulah Nabi mengucapkan lafaz-lafaz. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Ada tiga kiblat. Kiblat dada ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat mata ke tempat-tempat sujud. Dan kiblat hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu sempurnalah gerak mata, gerak hati, gerak dada. Dada menghadap Ka'bah, mata menghadap tempat sujud, dan hati selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti driver yang membawa kereta, saat itu dia mungkin lalai, lupa, mengantuk, dia balik ke tengah jalan. Sama seperti seorang pemuda yang membawa kendaraan, manakala dia lupa dan lalai, boleh jadi dia terperosok, tapi dia balik ke pangkal jalan. Begitu jugalah agaknya, manakala kita pasang niat, usalli fardal maghribi, salasa raka'atin, adaan, ma'muman, lillahi ta'ala. Kita dalam keadaan khusyuk, tapi manakala kita angkat Allahu Akbar, dia mula agak lari ke kanan, dia pun berbelok ke kiri, kita luruskan balik. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Manakala dia agak pergi jauh, balikkan ke pangkal jalan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Membaca ta'awuz dianjurkan, idza qara'tal Qur'an, bila engkau baca Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdialog, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al. Hamba-ku meminta kepada aku dan dia mendapatkan apa yang dia pinta. Maka kadang ada orang satu nafas dia buatkan satu ayat, walaupun salat zuhur, walaupun salat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Dia ingin merasakan khusyuknya dalam solat, mengingat kepada Allah SWT. Ada orang yang satu ayat dia buat satu nafas, tapi ada juga orang yang boleh satu nafas Fatihah dengan ayat sekali. Maka mudah-mudahan kita tetap merasakan manisnya bacaan ayat-ayat salat, merasakan kebersamaan dengan Allah. Maka dalam maqam yang paling tinggi, Islam, iman, ihsan, sesuai dengan pertanyaan Jibril alaihissalam, ma huwal Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa mal iman? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Puncanya adalah wa mal ihsan? Apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau memandang dia. Fa illam takun tarah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara. Dia tak dapat dipandang oleh mata, tapi matalah yang dipandang oleh dia. Andai engkau tidak melihat dia, maka dia yang sedang memandang engkau. Rasakanlah bahwa diri sedang dipandang Allah. Kita bukan dipandang CCTV, kita bukan dipandang oleh orang yang punya kuasa manusia. Bila manusia yang memandang, dia boleh lelah, boleh tidur, boleh letih, tapi yang memandang kita adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saat itu kita sedang dipandang oleh dia, maka rasakan kebesarannya. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang manakala nanti menyesal meneteskan air mata, penyesalan padang mahsyar, saat ditanya Allah, masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke dalam saqar? Mereka dengan satu jawaban, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tak peduli kepada orang miskin. Dari masa dulu sampai saat ini, orang miskin tetap saja ada. Apa maknanya? Bahwa kita membantu mereka. Mereka adalah ujian bagi dirinya sendiri. Tapi kita juga dengan harta ini sedang diuji. Apa kata kita dengan orang miskin? Sabarlah engkau, kerana engkau diuji. Orang miskin berkata dan menjawab, aku sabar dengan kemiskinanku, aku sudah berusaha, tapi engkau juga sedang diuji dengan harta yang ada padamu. Banyak orang menganggap bila dia sakit, dia sedang diuji. Bila dia miskin, dia sedang diuji. Bila kebakaran, dia sedang diuji. Bila kehilangan, dia sedang diuji. Bila kematian, dia sedang diuji. Tapi manakala dia ada harta, dia menyangka aku tidak sedang diuji. Padahal dalam Al-Quran, lebih dulu ujian harta daripada ujian nyawa. Wabalaunahum bilhasanat. Kami uji mereka dengan yang baik-baik. Kuasa, ujian. Harta, ujian. Kemasyhuran, ujian. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal manakala diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang berhasil diuji dengan kefakiran, tapi tak banyak yang berhasil diuji dengan kemasyhuran. Datanglah tamak, datanglah loba, datanglah marah, datanglah angkuh, datanglah sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min qardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Allah berkata, menceritakan tentang mereka yang menyesal. Apa kata mereka? Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami duduk bersama-sama dengan orang yang melakukan kesia-siaan. Bila berteman bersahabat dengan penjual minyak wangi, walaupun tak membeli akan mendapat baunya. Tapi bila berdekat dengan pandai besi, maka walaupun tak terbakar apinya, paling tidak bau busuknya melekat juga pada asapnya, akan terkena juga pada kain dan pakaian. Maka duduk bersama orang yang tidak baik akan membuat pengaruh yang besar. Andai tidak sembahyang mereka, kita boleh tetap sembahyang, tapi paling tidak melalaikan waktu bersembahyang, bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna naqudu ma'al qa'idin, kami melakukan perbuatan sia-sia, tak bermakna. Abdurrahman Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, orang yang mengerti tentang masyarakat, apa kata dia? Ar-ra'iyah 'ala dini mulukihim, rakyat akan mengikut agama raja-raja mereka. Bila raja-raja Melayu masa lalu suka ke masjid, beribadah kepada Allah, maka rakyat, masyarakat akan besar pengaruhnya kepada kepribadian.
bila guru mengajarkan yang baik-baik, dia bawa ke rumah Allah, murid pun juga akan turut serta. Bila berkawan dengan orang baik-baik, maka mereka pun juga akan memberikan pengaruh pada pribadi. Maka kita larang anak-anak berkawan pada orang tak baik. Kita ajar dia untuk memilih mana baik, mana tak baik, kerana pengaruh yang luar biasa terhadap kepribadian. Pepatah Melayu mengatakan, Allah bisa kerana biasa. Orang boleh berbuat baik kerana berteman dengan orang baik. Menganggap pertama suatu perbuatan jahat tidak baik, ini perbuatan jahat. Tapi manakala dia tiap hari pandang, dia tiap hari tengok, dia yang kata yang tak baik menjadi biasa-biasa saja, dan lama-kelamaan dia pula melakukan perbuatan yang tak baik. Maka dihindarkan. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Bila ada orang berkata, jangan pilih-pilih kawan, berkawanlah pada semua orang. Kekhawatiran yang mendalam. Ada orang memancing menangkap ikan, tapi ada juga sebahagian orang tukang pancing dilarikan ikan kerana ikan yang terlalu besar, tak dapat kita mengendalikannya. Maka Nabi mengajarkan, man ra'a minkum mungkaran, bila kau pandang orang berbuat mungkar, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan, tak sanggup dengan tangan, fabilisanih, robah dengan lidah. Mengapa awak minum khamar? Mengapa awak berzina? Mengapa awak mencuri? Mengapa ada rasuah? Bila tak sanggup dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Apa makna dengan hati? Tinggalkan dia jauh-jauh. Jangan dekati. Kerana bila kita dekat, kita akan terpengaruh. Dan kita tetap akan ditanya di hadapan Allah. Kamu bersahabat baik dengan dia, apa yang pernah kamu lakukan? Boleh kamu mengatakan ini hak, ini batil? Boleh kamu mengatakan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr? Bila tidak, maka kita hanyalah seekor setan yang bisu kerana melihat kebatilan dan diam bersama kebatilan. As-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebatilan. Syaitan akhras, setan yang bisu. Begitu kata Abu Ali Ad-Daqqaq, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Bila malam ini kita masih sempat bermuzakarah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling ingat mengingatkan. Malam ini saya yang ingat, tuan-tuan diingatkan. Tapi sampai masanya saya boleh lupa, karena manusia tak lama ingat. Afatul insan an-nisyan, penyakit manusia adalah lupa. Apa yang dia cakapkan dia pun tak ingat. Tapi saya tidak akan bersedih hati manakala saya lupa ada jamaah yang boleh ingatkan saya. Hai Ustaz Abdul Samad, bukankah dulu Ustaz yang menyampaikan di Masjid Khalid Ibn Walid bahawa nanti kita akan menangis menyesal, pertama kerana tidak bersedekah, kedua kerana masuk ke dalam neraka sakar sebab melalaikan salat, yang ketiga kerana tiada peduli kepada fakir miskin, yang keempat kerana bersama dengan orang-orang yang zalim. Maka oleh sebab itu, manakala ada orang ulama besar bernama Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Malik bin Anas duduk di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Imam Sufyan Al-Thawri, dia jauh, dia duduk di Kufah, Irak. Suatu ketika, berkirim suratlah Sultan kepada Sufyan Al-Thawri. Wahai Imam Sufyan Al-Thawri, datanglah ke istana. Tapi Sufyan Al-Thawri menolak undangan itu dengan kata-kata yang baik. Berkali-kali datang, dia tetap tidak juga mau menghadiri jemputan itu. Sampai pada akhirnya, bertemulah antara Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang menjemput sahabat, yang menjemput seorang ulama yang masyhur ini di samping Ka'bah, manakala mereka sama-sama melaksanakan tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bertanyalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kepada Imam Sufyan Al-Thawri, ya Sufyan Al-Thawri, ya, kenapa engkau tidak pernah mahu datang padahal aku sudah berkali-kali menjemput engkau? Imam Sufyan Al-Thawri tidak menjawab. Ia hanya membacakan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah dekat-dekat dengan orang zalim, andai kau tidak masuk ke dalam neraka, paling tidak engkau terkena jilatan ujung api dari neraka. Sadarlah Abu Ja'far Al-Mansur bahwa lidah ulama itu adalah teguran yang disampaikan dari Allah. Dialah yang menyampaikannya tanpa ada rasa takut dan cemas. Itulah sifat daripada ulama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu. Siapa wali Allah itu? Apakah yang berjalan di atas air?
apakah terbang di atas awan? Idza ra'aita ar-rajul, bila kau pandang ada orang, yatiru yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, jangan kau pandang pada itu, kerana setan pun, iblis pun mampu terbang di atas awan, berjalan di atas air, tapi pandanglah pada istiqamahnya menjalankan agama Allah, pada takutnya melanggar yang dimurkai Allah, pada salat jamaahnya ke masjid Baitullah. Maka saat itu ada ulama yang takut kepada Allah. Itulah sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Innama yakhshallah, yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hambanya, al-ulama, para ulama. Ulama bukan orang yang banyak ilmunya. Ulama bukan yang pandai bertutur kata. Ulama bukan yang membacakan ayat dan hadis sahaja, walaupun itu sifat daripada ulama. Tapi jauh daripada itu adalah yakhshallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sedang saling menasihatkan tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu isya. Bila rasa takut itu ada di dalam hati, jagalah dia baik-baik. Saya hadir kajian Ustaz Somad. Apa sebab? Sebab bila saya dah dengar kajian Ustaz, ada rasa takut saya dalam hati. Istiqamahlah dalam itu. Bila saya banyak puasa sunat, rasa takut dalam hati. Takut tak bersedekah. Takut khusyuk tak khusyuk solat. Takut tak memberikan makan fakir miskin. Takut duduk-duduk bersama orang yang zalim. Bila ada itu, kita jaga baik-baik. Bila tak ada itu, kita tumbuhkan. InsyaAllah. Sesiapa sahaja yang menjawab seruan azan, menutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, wash-sharaf wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athallahu maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai ke situ saja. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah, maka ia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Amal-amal ni kita tak pandang dia sunat. Banyak orang tidak hendak mengamalkan amalan sunat sebab dia berfahaman yang sunat ini dilakukan berpahala, bila tak dibuat tidak apa-apa. Kita tidak pandang seperti itu. Kata kita pandang, kita tak ingin menjadi air mata penyesalan manakala kita di padang mahsyar nanti. Sampai-sampai segala amalan walau sekecil apapun kita tetap buat. La takhiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau pandang kecil amal yang baik, walaupun syai'a, walaupun dia kecil. Apa itu? Antulqiya akhaka biwajihin talqin, walaupun engkau menghadap saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang talqin, lepas. Itu yang disebut dengan tabassum, senyum. Tabassumika fi wajihi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu ada sadaqah. Jangan sampai menjadi penyesalan. Andailah dulu aku tersenyum, andailah dulu aku berbuat, andai dulu aku menjawab seruan azan, maka tetap kita membaca. Dan pada mana menyebut nama asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak hanya menyebut asyhadu anna muhammadur rasulullah, tapi juga menyebut Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad. Mengapa demikian? Orang yang paling bakhil, kata Nabi, orang yang manakala disebut namanya tapi orang itu tidak berselawat kepadanya. Itulah, maka sebelum azan ada setengah-setengah muadzin membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya muadzin bukanlah sedang menambah bacaan azan, kerana bacaan itu bukan di dalam azan, tapi sebelum azan. Sebenarnya dia ingin mengingatkan, manakala aku nanti menyebut nama Muhammad, maka jangan mulut kalian diam sahaja. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka manakala dia sebut asyhadu anna Muhammadar rasulullah, maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana doa yang paling makbul adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berdoa itu Jibril, Nabi Muhammad hanya mengaminkan saja. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah, celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tak mendapatkan ampunan.
Nabi mengatakan amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang berjumpa, orang yang mendengar namamu disebut tapi dia tak mau berselawat. Apa kata Nabi? Amin. Bu'dan liman azraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma falam yurikilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya sama-sama tua tapi dia tidak berbakti dan tak menjaganya dengan baik, maka dia celaka. Apa kata Nabi? Amin. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, kata Imam Az-Zahabi, hadithun sahih. Maka diterima hadis ini dengan kaedah sahahahul hakim wafaqahul zahabi, disahihkan oleh Imam Hakim, diterima oleh Imam Az-Zahabi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala kita sudah beramal, maka ada yang menyebabkan orang tak beramal dan dia masuk ke dalam neraka ini. Neraka ini khusus untuk mereka. Bila tadi ada orang masuk neraka saqar kerana tidak sembahyang, masuk neraka saqar kerana tidak membagi makan fakir miskin, masuk neraka saqar kerana duduk bersama-sama orang yang menyanyiakan hukum Allah. Tapi ada satu lagi, lau kunna nasma'u, andai kami mahu mendengar, au naqilu, andai kami mahu berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak mungkin masuk ke dalam neraka sa'ir. Ada satu neraka, neraka itu bernama sa'ir. Siapa isinya? Apa yang membuat mereka masuk ke dalam neraka sa'ir? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andai kami mau berpikir. Semua berawal daripada mendengar. Kenapa didulukan mendengar daripada berpikir? Lebih dulu mendengar daripada melihat. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur, thumma nabtalihi, kemudian kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Bila Allah katakan lebih dulu didengar, maka setelah itu memandang, kerana memang Allah lebih dulu menciptakan pendengaran, barulah pandangan. Itu diakui oleh para medical, para ahli medik, para doktor yang menangani janin-janin dalam kandungan. Memang betul, Ustaz, bahwa bayi janin itu lebih dulu mendengar daripada melihat. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Itulah Al-Quran yang tak ada kebatilan di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di dalamnya. Tanzilal azizir rahim. Kerana ia turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti sampai masanya akan ditanya, kemana telinga engkau pakai? Kemana mata engkau pakai? Sudahkah engkau merenung? Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, pandangan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai mati kita malam ini, malaikat akan bertanya, apa yang kau guna selama hidup di dunia? Kita boleh menjawab, dari mula sembahyang maghrib, telinga sudah mendengar ayat, dua rakaat dibacakan imam, rakaat pertama dan kedua. Selepas itu berzikir, mendengar zikir. Selepas itu mendengar tazkirah. Selepas itu mendengar azan. Selepas itu teruskan tazkirah. Selepas itu mendengar soal jawab. Setelah telinga mendengar, kepala pun berpikir. Dan buah dari pendengaran dan pikiran itu pada amal, amal, amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bukan hadis, bukan hadis Nabi. Ini kata-kata hikmah. Pokok kayu yang tak berbuah, rimbun, daunnya hanya membuat kotor semak sahaja. Bila tidak diamalkan, maka dia tidak berbuah. Maka di antara doa, Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattami'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang baik, tapi tak hanya setakat pada mendengar, tapi dia ubah yang dengar itu menjadi pikir, pikir pelita hati. Selepas itu dia pun beramal, beramal, beramal. Begitu juga tajuk kita malam ini. Selepas kita kaji masalah air mata, lepas itu datanglah takut, lalu kemudian kita beramal. Yang selama ini kita menyia-nyiakan umur, yang selama ini kita menyia-nyiakan telinga dan pikiran, maka selepas kajian ini, hendaknya yang menyampaikan, yang bertazkirah, Ustaz Abdul Somad maupun kita semua, berubahlah hendaknya amal kita menjadi lebih baik insyaAllah.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menangis semasa masih hidup ini, air mata boleh menyelamatkan. Tapi tajuk kita air mata mahsyar, air mata yang tak boleh menyelamatkan. Tapi bila malam bangun terjaga daripada tidur, ainani dua biji mata, la yamassuhum annar, dua mata ini tidak terkena api neraka. Air mata, ya, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Salli sunnatan tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Terbayang dosa di masa lalu, terbayang masa muda penuh maksiat, terbayang umur pendek belum tentu amal diterima Allah, terbayang rasa takut, hati berdarah gemuruh, lalu saat itu menetes air mata, mata itulah yang menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ainun taharusu fi sabilillah, mata yang berjaga di Palestin kerana takut tentara-tentara Israel akan menyerang Baitul Maqdis, mata yang berjaga keluarga anak dan istri dijaga takut tentara Bashar al-Assad daripada Syiah Nusairiyah akan menghantam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu datang rasa takutnya, pada saat itu dia berjaga tak tertidur malam, itulah mata yang akan selamat. Sab'atun yudhilluhumullah, tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang tujuh itu adalah ainun, mata. Mata yang apa? Zakarallaha khaliyan, malam dia berzikir mengingat Allah. Khaliyan, sunyi, sepi, tak ada orang, dia saja sendiri. Khaliyan, saat itu fafadat ainahu, menetes air matanya. Bila belum bisa, belum boleh menangis, ikra'ul Quran, baca Al-Quran. Manakala kita baca Al-Quran, kullama nadijas juluduhum, ketika kulit mereka melepuh terbakar, kulit mereka menghitam, apakah selesai azab? Tidak. Badalna juludan ghairaha, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur, berkeping, melepuh, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Manakala ayat itu dibacakan oleh imam, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab, datang rasa takut kepada Allah, meleleh air mata. Fabuku, menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis, tabaku, kuatlah seakan-akan diri engkau menangis. Latihan menangis, menangisi nasib, bukan menangis karena kematian, bukan menangis karena kehilangan, bukan menangis karena sakit, tapi menangis karena penyesalan panjang. Menangis di dunia jauh lebih baik kerana boleh menyelamatkan daripada menangis air mata mahsyar. Tajuk malam ini luar biasa. Orang yang memberikan tajuk ini tentulah mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, dia memandang kerana ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi basari nura, di telingaku ada cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mata cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam telinga cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, hadapan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Wa ja'al li nura, berikan aku cahaya. Man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi, ja'alallahu lahu min nur, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya inilah kita boleh membezakan mana hak mana batil. Mengapa ayat itu yang dibaca? Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, sesiapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan saliha, hendaklah dia beramal saleh. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, dan tiada mempersekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, لا شريك له. Itulah mengapa pada solat isya kita katakan usolli fardhal isya arba rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, nawaitu sawma ghadin adai fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, nawaitu rafa al hadas al asghar li istibahati fardhu alayya lillahi ta'ala,
kerana Allah saja semata, tak bercampur dengan apapun. Air yang tak bercampur dengan apapun, tak bercampur dengan kafi, tak bercampur dengan ti, maka dia disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang khalis, khalasa, tak bercampur dengan apapun. Maka amal kita begitu juga, tak boleh bercampur dengan lain, tak boleh bercampur dengan ingin dipuji orang, tak boleh bercampur dengan sum'ah, tak boleh bercampur dengan riya, tak boleh bercampur dengan apapun. Al-ma'ul khalis, sebagaimana murninya air ini tak bercampur dengan apapun, begitulah murninya amal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sampai juga kita pada pukul 9, akhir daripada tajuk kita malam ini adalah air mata mahsyar, suatu penyesalan. Kita berharap dengan kajian malam ini, hendaknya kita orang yang menangis di dunia kerana menyesal, dan akan mendapatkan rahmat Allah manakala menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.